dilakukan juga secara maksimal sehingga selanjutnya edaran-edaran di seluruh 27 daerah untuk memaksimalkan puluhan ribu masjid agar anak-anak kita daripada nongkrong gak jelas, main HP kelamaan, ya, bergaul dan mengkonsumsi informasi yang menghabiskan waktu, minimal dari maghrib sampai isya bisa datang ke masjid. Di sana sudah ada sistem yang dilakukan untuk anak-anak, remaja maupun orang tua. Sampai suatu hari muslim di Jawa Barat tidak ada yang buta huruf.